orang hanya menyisakan penderitaan dan kesengsaraan. Ketika satu persatu prajurit berguguran, yang tersisa hanyalah kita yang sedang merapati nasib. Entah di mana dan entah bagaimana anak, istri, serta saudara kita. Seperti itulah mungkin yang dialami rakyat Pajajaran ketika sebuah serangan yang terjadi pada tahun 1579. Serangan tersebut mampu merebut ibu kota dan istana Pajajaran, sebuah kerajaan yang sangat makmur dan disegani. Meskipun ibu kota serta istana Pajajaran mampu direbut, tetapi serangan tersebut gagal merebut sebuah pusaka yang sangat berharga, yaitu mahkota emas Binokasi Sang Hyang Pake. Mahkota emas Binokasi Sang Hyang Pake merupakan mahkota yang secara turun-temurun menjadi mahkota kerajaan yang hanya dipakai pada saat pelantikan Raja Pajajaran yang baru. Siapapun yang mengenakannya, maka ia didaulat sebagai raja yang berhak memerintah di seluruh tanah Sunda. Mahkota emas Binokasi Sang Hyang Pake tersebut akhirnya diwariskan kepada sang Raja Sumedang Larang, yaitu Prabu Gesan Ulun. Sehingga Prabu Gesan Ulunlah yang berhak atas seluruh tanah Pajajaran. Dan ia pun diberi gelar Prabu Gesan Ulun Angka Wijaya Nalendra. Mahkota emas Binokasi yang merupakan benda pusaka wasiat dari Kerajaan Pajajaran yang menjadi milik Kerajaan Sumedang Larang tersebut sampai sekarang tersimpan di Museum Kota Sumedang. Mahkota emas beserta seluruh benda-benda pusaka milik Kerajaan Sumedang Larang yang berjumlah 1000 pusaka tersebut setiap tahunnya dipublikasikan. Begitupun pada hari ini, bulan Rabiul Awal, yaitu bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Keraton Sumedang Larang menggelar ritual jamasan atau prosesi ngumbah pusaka di Gedung Sri Manganti Museum Prabu Gesan Ulun. Menurut salah seorang artis papan atas yang sekaligus keturunan Kerajaan Sumedang Larang, Paramita Rusadi, gelar ritual jamasan atau prosesi ngubah pusaka yang diselenggarakan hari ini merupakan sebuah wujud rasa tasakur dan betapa pentingnya menjaga sebuah tradisi warisan para leluhur. Ia pun mengajak semua kalangan untuk memaknai sebuah pakaian, yaitu batik. Menurutnya, batik bukan hanya sebuah pakaian yang melekat saja
melainkan mempunyai makna yaitu babagi kanuletik atau berbagi kepada orang-orang kecil. Sudah terang makna tujuanana filosofina. Jadi batik enta teh babagi kanuletik. Kanuletik atau leletik? Babagi kanuletik. Jadi berbagi kepada yang kecil, jangan hanya berbagi kepada orang-orang yang berada, tapi kita harus di sini dekat dengan rakyat. Inilah ritual jamasan atau prosesi ngumbah pusaka. Dalam proses ngumbah pusaka, hari ini pun turut dipublikasikan sebuah benda pusaka yang tak kalah berharga. Benda pusaka tersebut bernama Mahkota Emas Binokasi Sang Hyang Pake. Mahkota Emas Binokasi Sang Hyang Pake merupakan sebuah benda pusaka yang dibuat atas prakarsa Sang Hyang Budisora Suradipati, raja dari Galuh yang memerintah dari tahun 1337 hingga 1375 Masehi. Menurut beberapa cerita, mahkota Binokasi dibuat berdasarkan mahkota Dewa Indra, yaitu dewa perang dalam mitologi agama Hindu yang juga merupakan ayah dari Arjuna. Mahkota Binokasi tersebut terbuat dari bahan emas 18 karat. Dalam pembuatannya, Mahaguru Batara dari Jampang harus melakukan tapa berata memohon kepada Sang Pencipta Alam agar mahkota tersebut mampu membawa kemuliaan untuk seluruh tanah Sunda. Inilah wujud asli mahkota emas Binokasi Sang Hyang Pake. Sebuah mahkota yang melambangkan keluruhan serta kesucian hati seorang manusia. Kesucian itu tercermin pada hiasan stupa yang berada di atas mahkota Prabu Siliwangi ini. Di atas mahkota ini terdapat sebuah simbol dengan 6 kuncup bunga teratai yang melambangkan keselarasan, kesucian hidup antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, dan manusia dengan penciptanya. 6 kuncup bunga teratai tersebut melambangkan 6 rukun iman yang harus dijaga dan disimpan di paling atas dalam semua aspek kehidupan manusia.
Baiklah teman-teman, dalam episode kali ini ada banyak makna yang harus kita renungkan. Jamasan atau ngumbah pusaka bukan sekedar mencuci suatu benda, melainkan sebuah proses dalam kehidupan manusia. Kehidupan kita hampir mirip dengan pembuatan benda pusaka yang membutuhkan doa, perjuangan yang kuat, kesabaran, ketelitian, serta pantang menyerah, dan harus dirawat, dibersihkan agar karat yang menempel dalam kehidupan kita bisa hilang dan kembali bersih seperti pertama kita diturunkan ke dunia ini dengan berpegang teguh kepada 6 rukun iman. Wallahu afik, akhwami tariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.